Halo, kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan review lagi semua jenis aromanya yang pomade, imul pomade ini. Jadi di sini ada 6 varian aroma ya. Oke. Dan di sini aromanya ada yang segar, ada yang menyengat, ada yang tidak terlalu menyengat, jadi aromanya pun berbeda-beda. Dan tampilan warna di dalamnya pun agak berbeda. Oke, langsung saja kita buka satu persatu. Ini namanya Sport Pole ya, Smart Pole. Sport Pole. Kita buka. Oke, ini yang isinya seperti gini ya, yang warnanya agak oranye-oranye gitu dah ya. Dan ini lumayan menyengat aromanya. Dan ini pun aromanya seperti khas para pria ya. Oke, ini aromanya yang pertama. Terus ini warna di dalamnya warna biru ya. Coba kita buka. Nah, ini dia. Dan ini adalah aroma bubble gum ataupun permen karet. Ini lumayan banyak yang menyukai aroma bubble gum ataupun permen karet ini karena aromanya sangat segar dan manis ya, seperti namanya ya, bubble gum. Dan ini pun aromanya lumayan menyengat kalau kita menggunakan pomade yang ini seperti kita menggunakan sebuah parfum. Oke. Oke, jadi ini adalah pomade. Semua ini adalah pomade oil base. Bukan pomade warna ya. Cuman berwarna di sebelum dicolek aja ya, tapi nanti kalau udah dicolek, udah digosok-gosok, udah diratain di tangan terus digunakan di rambut, tidak akan berwarna di rambut ya. Jadi ini cuman pomade oil base. Oke, yang ketiga ini adalah sirsak ya. Nah, seperti ini ya, kuning. Ini bukan sirsak, sorry, maaf. Ini adalah vanila. Ini lumayan agak kalem ya, tapi masih nyengat juga sih aromanya, tapi ini lebih kalem aromanya ketimbang bubble gum ini sama Sport Pole ini ya. Ini masih lebih kalem ya. Ini pun lumayan diminati sama orang-orang, terutama kerja kantoran ya, karena ini lumayan enak, manis aromanya ya. Oke, langsung kita ke ini ya. Nah, ini warnanya agak ke ungu-unguan gitu ya. Dan ini aromanya aroma leci. Nah, ini sengaja kita buat seperti ini biar menarik aja ya. Terus aromanya ini tidak terlalu menyengat. Ini lumayan kalem ya, tidak terlalu menyengat aromanya yang ini ya. Yang khusus aroma leci ini tidak terlalu menyengat. Oke. Terus ini aroma strawberry. Nah, ini aroma buah. Oke. Jadi ini lumayan banyak juga peminatnya ya. Dan ini pun sama seperti ini, tidak terlalu menyengat tapi tetap tercium aromanya. Sedang-sedang lah, dibilang tidak menyengat ya menyengat, dibilang menyengat ya tidak terlalu menyengat, seperti itu ya, sedang-sedang ya. Ini strawberry, ini lumayan rekomendasi juga. Setelah itu di sini ada sirsak. Nah, ini menyengat ini ya. Ini sangat menyengat. Tapi buat
Teman-teman yang suka pomade yang menyengat, yang baunya itu seperti parfum, bahkan pas kita menggunakan itu seperti kita menggunakan parfum ini, saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman semua. Oke, jadi di sini hanya 6 aroma ya variannya. Terus seperti video di sebelumnya ya, ada pomade yang ini ada tiga ukuran ya, ada yang besar, ada yang sedang, dan ada pun yang agak kecil seperti ini ya. Ini ada juga yang besar, yang sedang, sama semua aromanya ya, ada 6 aroma. Ini bagi teman-teman yang minat ingin mencoba Emel pomade ini, ingin membuktikan pomade ini, silahkan nanti saya akan taruhkan link Shopee tempat Emel pomade ini dibeli ya, ataupun dijual. Teman-teman bisa membeli di sana ya. Nanti saya akan taruhkan link di deskripsi. Oke.